Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan para petani walet dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan kita. Kembali lagi pada pertemuan kali ini, ya, pada episode kali ini saya ingin menyampaikan tentang LAR, ya, LAR atau pintu masuk menuju ke ruang inap, ya. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini saya akan menyampaikan tentang keterangan daripada konsultan yang sudah memang luar biasa menangani burung walet. Biasanya beliau kadang-kadang menulis buku juga dengan bentuk tanya jawab, ya. Ada beberapa buku yang beliau karang. Nah, kebetulan saya sudah ada 3 buku yang pernah saya baca, mulai dari membangunnya, cari lokasinya, kemudian LAR-nya, LMB-nya, sirip, pokoknya semuanya lengkap di situ. Alhamdulillah sudah sebagian besar saya pahami, dan juga sudah saya terapkan pada gedung sendiri, dan saya terapkan pada gedung walet binaan saya. Kadang-kadang ada juga teman-teman yang minta untuk direhabkan gedung waletnya. Nah, jadi itu saya pakai, saya terapkannya. Nah, ini kembali lagi pada pembahasan pokok, yaitu kita membahas tentang LAR. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, nah, ini ada pertanyaan kepada Bapak DRS Arif Budiman dari member beliau. Pak Arif, ini saya bacakan saja, ya, ini artikelnya, tapi ini sangat bermanfaat ini, terutama bagi teman-teman khusus yang belum paham tentang LAR atau ruang inap, ya. Nah, ini pertanyaannya, Pak Arif, saya akan membuat pintu nesting room atau LAR di gedung saya berukuran lebar 100 cm dan tinggi 100 cm. Apakah ukuran tersebut terlalu lebar? Idealnya berapa? Jika LAR terlalu lebar dan cahaya banyak masuk ke nesting room, apakah tidak mengganggu kenyamanan burung walet? Mohon pencerahannya. Mohon penjelasannya. Nah, kemudian saya lanjutkan, rekan-rekan sekalian. Usahakan tonton sampai selesai, ya, supaya tidak gagal paham. Ruang untuk walet menginap atau disebut nesting room adalah ruang bagian dalam tempat burung walet membuat sarang. Ruang ini berfungsi agar walet merasa lebih aman dan nyaman untuk membuat sarang dan berkembang biak. Ruangan bagian dalam ini sebaiknya disekat. Nah, ini, ya, ruang inap ini sebaiknya disekat seperti kamar-kamar, agar walet bisa memilih ruang yang disukai. Selain itu, dengan tata ruang yang benar akan lebih memberikan kondisi suhu serta kelembaban yang stabil. Gedung walet akan lebih produktif jika kelembabannya memenuhi syarat yang antara lain disebabkan oleh tata ruang yang diatur secara benar. Kembali ke pertanyaan di atas, kata Pak Arif Budiman, produktivitas gedung walet juga dipengaruhi oleh akses masuk ke nesting room. Ini, ya, nesting room, ruang inap. Ya, akses masuknya ke ruang inap ini sangat sangat berpengaruh. Akses ini disebut LAR atau lubang antar ruang. Sebaiknya ukuran LAR ini dibuat tidak sempit. Nah, ini keterangan konsultan, ya.
agar burung walet mudah masuk ke ruangan. Sebagian orang membuat lar atau pintu nesting room berukuran sempit. Tujuannya mereka agar cahaya luar sedikit yang masuk ke ruang inap. Di beberapa kesempatan member seminar, kata beliau ini menjelaskan, Bapak konsultan, sering saya sampaikan, pada gedung walet yang baru, ruang inap jangan terlampau gelap. Sebaiknya ada semburat cahaya, sehingga ruang inap menjadi remang. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya ya. Sebaiknya ada semburat cahaya sehingga ruang inap menjadi remang. Apabila ruangan inap cahaya minim atau terlalu gelap total, apa akibatnya? Maka bisa berpengaruh pada proses adaptasi walet yang masih muda usia. Sebagian besar walet usia muda akan ragu-ragu atau bahkan takut untuk menjelajahi ruangan yang gelap. Oleh karena itu, pertimbangan membuat ukuran lar adalah soal kemudahan akses walet masuk ke ruang inap. Sekali lagi, membuat ukuran lar adalah soal kemudahan akses walet masuk ke ruang inap agar proses adaptasi cepat berhasil. Nah, saya menyarankan, kata beliau, ukuran lar lebar 100 cm, tinggi 100 cm. Apabila dengan lar ini cahaya luar masih masuk ke ruang inap, maka solusinya bukan memperkecil ukuran larnya ya. Jangan ukuran larnya diperkecil, dipersempit. Ya, melainkan dengan mengatur tata ruang atau dibatasi dengan penyekatan. Nah, itu ya. Disekat supaya mengurangi cahaya yang masuk, ada yang terang, ada yang remang, ada yang agak gelap gitu ya. Nah, kemudian sebagian orang membuat pintu nesting room berupa lubang yang berbentuk kotak dengan ukuran 75 cm kali 75 cm sebagai akses masuk walet ke ruangan dalam. Namun saya lebih suka, kata beliau, lebih suka memberikan akses dengan membuatkan pintu masuk lebih lebar agar proses adaptasi walet pada gedung baru bisa lebih leluasa. Walet akan merasa bebas terbang karena jalur masuknya sangat mudah. Nah, ini berkaitan dengan gaya terbang burung walet yang membutuhkan akses terbang leluasa. Apabila akses mudah bagi walet untuk beradaptasi, maka walet akan cepat menjelajah ke semua ruangan. Dengan akses yang cukup nyaman ini, walet bisa segera memilih dan menginap di ruang mana dan di papan sirip yang mana sesuka walet itu sendiri. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, namun di buku beliau ada yang pernah saya baca, buku tentang kiat sukses budidaya walet. Di situ beliau menjelaskan bahwa membuat lar, kata beliau itu, beliau lebih suka membuat lar berbentuk pintu. Nah, jadi umpama lebarnya 1 meter, berarti tingginya kurang lebih 1 meter setengah atau 2 meter, itu tergantung daripada tinggi jarak antar lantai kita. Nah, kalau saya yang saya terapkan ya, lar yang saya bikin di lantai paling atas 4, lantai 4 itu ukuran 1 meter kali 2 meter ukuran larnya. Tentunya di atas, di bawah sirip itu masih ada sisa sekitar 1 meter untuk menghalangi cahaya. Jadi 2 meter ke bawah, jadi ke sampingnya 1 meter. Nah, kemudian di lantai berikutnya, lantai bawahnya lagi, saya bikin lebih lebar lagi larnya. Nah, bahkan lebarnya kurang lebih 1 meter setengah, kalau saya tidak salah ingat, 1 meter setengah kali 2 meter kurang, ya 170 lah di lantai
di lantai tiganya. Nah, makin bawah lagi saya membuat lar, makin lebar lagi larnya. Nah, jadi kalau lantai paling dasar itu, malah saya membuat lar itu enggak ada larnya. Cukup saya pakai sekat gantung saja di pinggir daripada lubang terjun tersebut. Nah, jadi bebas burung walet itu masuk ke dalam lantai bawah itu. Nah, kemudian di lantai dua saya membuat lar itu, pada awalnya satu lar saya bikin, ya, satu lar ukuran 1 meter setengah kali 170 cm, ya. Nah, kemudian karena beberapa tahun kemudian, karena populasi burung walet ini makin banyak, nah jadi saya bikinkan lagi lar satunya. Jadi dua lar yang saya bikin di lantai dua itu. Nah, supaya burung walet lebih bebas, lebih leluasa itu, ya. Karena larnya itu agak luas begitu. Nah, itu mungkin tambahan dari saya. Demikian rekan-rekan sekalian, semoga pembahasan tentang lar ini bisa dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Semoga bermanfaat dan sukses. Silahkan belajar terus dan segera rubah gedung walet Anda sendiri jika masih belum ada perubahan dalam jangka berbulan-bulan. Ya, jadi demikian rekan-rekan sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.